ومنانه الغامرة وأياده المتكاثرة، والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أنجوم الظاهرة. أما بعد، فرحاضرين dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hujjaj, para pemuda, remaja putri dan remaja putranya sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan hajat-hajat baiknya semua. Amin. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, guru kita, akhina al-kiram, al-ustad Haji Muhammad Ujang Bustami, beserta anak istrinya, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, amin, sehat afiat, Allah Ta'ala limpahkan rezeki yang banyak. Amin. Para hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Ta'ala melimpahkan begitu banyak nikmat-nikmat kepada kita sekalian. Saat ini nikmat yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis qudsi, Allah menjamin, Allah mengasihi arah hidup kepada kita. Allah berkata kepada nabi kita, ya bani adam, tafarraq li ibadati amla'u qalbaka ghina wa yadayka rizqan. Kata Allah kepada nabi untuk umatnya, ya bani adam, hai anak manusia, kosongkan waktu engkau untuk ibadah kepada aku, kosongkan waktu engkau untuk beristighfar kepada aku, kosongkan waktu engkau untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah dari Allah. Ya bani adam, hai anak adam, kosongkan waktu engkau untuk aku. Allah meminta kepada kita supaya mengosongkan waktu kita untuk beristighfar, beribadah, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amla'u qalbaka ghina, kata Allah, aku akan kayakan, aku akan senangkan, aku akan gembirakan hati engkau. Wa yadaika rizqan, dan tangan kita ini gampang menerima rezekinya. Allah mengatakan juga, wa la tabaat minni, kata Allah, jangan kau jauh dari aku. Amla'u qalbaka fakran wa yadika syubla, kalau kita jauh dari Allah, maka Allah Ta'ala akan sempitkan hati kita, Allah Ta'ala akan galaukan hati kita, Allah Ta'ala akan cemaskan hati kita. Tiap hari kerja, tiap hari kerja, tapi gak ada keberkahan di dalam hidupnya, selalu kekurangan saja. Para hadirin jamaah sekalian, ada satu wahyu yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Kata Allah Ta'ala, ya Musa, aturidu an la tanala al-'arsya yaumal qiyamah? Ya Musa, sukakah engkau tidak mendapatkan kesusahan, kegelisahan, kebelangsakan di dalam hidup engkau di dunia dan di akhirat? Kata Nabi Allah Musa, ilahi na'am, tentu ya Allah, aku tidak mau kesusahan di hari kiamat, tidak mau kelaparan, enggak mau kehausan dan segala macam musibah di hari kiamat, ya Rabb, saya mau itu ya Allah. Kata Allah Ta'ala, ya Musa, faksiris salata ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Musa, banyakkanlah engkau salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah sekalian, sekelas Nabi Allah Musa, Allah Ta'ala tegur, Allah Ta'ala khabarkan kepada Nabi Allah Musa supaya hidupnya berkah di dunia dan di akhirat nanti, supaya tidak mendapatkan kesusahan di akhirat nanti. Allah perintahkan Nabi Allah Musa, disuruh memperbanyak solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah sekalian, saya tidak perpanjang ini masalah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik hidayah kepada kita sekalian, Allah Ta'ala murahkan rezeki kepada kita sekalian. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.